Ini ada Kalimaya botolan. Harganya cuma berapa? 300 ribu. Wih, murah banget ini. Kita ndak perlu turun ke galian, tinggal terima beres. Nggak capek-capek. 300 ribu, isinya banyak. Lanjut. Ntar saya disuruh bayar lagi, tuh ada rujak tuh. Saya disuruh bayar nanti sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng. Nah, hari ini tuh, atas siang hari ini tuh, ada lapak yang belum saya kepoin, sudah lama saya tidak kepoin. Saya hari ini mau kasih bonus buat dia, kita update untuk teman-teman tahu koleksi-koleksi terbaru yang ada di lapak dari salah satu aki-aki yang ada di sini ya. Ini orangnya, aki-aki gaul. Kumaha? Sehat ya? Hai mamai. Ini cakep-cakep ini, saya lihat ini Kalimayanya nih. Ini beneran 300? Sebanyak ini? Wih, di jarungnya udah banyak lagi tuh. Kemirlip begitu. Isinya pokoknya banyak lah. Kenapa saya bilang banyak? Karena saya tidak bisa hitung. Kalau saya bisa hitung berarti ketahuan ya. Ini lagi. Ini ada juga nih. Tuh. Ini berapa? Itu 150.000. Masih worth it. Ini kan jarungnya banyak tuh. Jarongnya udah bikin galau dah. Tuh, mantap jiwa. Ada juga giok kita di sini. Giok Aceh punya ya. Tuh. Jadi teman-teman yang tidak punya ongkos buat ke Aceh, ya enggak usah jauh-jauh. Ada di Jatinegara nih tuh bahannya tuh. Banyak banget. Tuh, ada giok Aceh, ada yang lumutnya. Macam-macam lain, ada Sungai Dare. Ini juga ada bahan-bahan juga nih. Ini bahan apa aja nih? Ini juga dijual? Enggak kan? Oh enggak. Oh. Benar-benar dah. Nih, teman-teman bisa lihat di sini beberapa bongkahan atau lempengan bahan yang ada di lapak beliau. Dari berapa nih ini lempengan-lempengan ini? 100-an. 100.000 segede ini. Wadaw, 100.000 dapat banyak ini kita nih. Kalau kita bentuk ini lumayan jadinya banyak. Nih, di sini juga ada beberapa jenis lumut, ya kan? Anu, Raffles ya, maksudnya apa? Raffles. Satu Sumatera. Ini ada juga yang udah dibentuk nih. Nah ini berapaan ya kalau kayak gini? 50.000. Udah tinggal naik kering doang ya? Ini ada lumut tuh. Rp50.000 tinggal naik kering doang ini mah. Rp50.000 tinggal naik. Ini pokoknya semuanya di sini dijual kecuali ini. Kopi enggak dijual ini. Itu mah kopi gratis, jangan diapa-apain. Bonus, enggak bisa dicolek-colek itu mah. Ini ada bongkahan kita. Ini apa nih? Oh, kecubung karang atau kecubung es. Berapa deh per lempengan? Per lempeng 100. 100 ribuan ya satu lempeng. 100 ribu per lempeng. Oke. Warnanya banyak ya. Iya, kayak ada ininya, pelanginya ya. Itu ya, jadi si Arya itu giliran saya pergi baru dia beli buah. Tadi saya di situ nggak ada ya Pak ya? Iya, giliran saya pergi baru dia ada buah. Memang begitu dia orangnya tuh. Oh, kelakuannya Ustadz begitu tuh, kelakuannya si Ustadz Arya maksudnya. Jadi kalau saya tidak ada baru dibeli makanan, kalau saya ada udah dibeliin. Ini ada apa ini, bacan doko ya? Bacan doko berapa nih? 50 ribuan bacan doko. Lumayan gede loh ini. Lumayan. Ini Ustadz Arya kadang-kadang ini pilih kasih sama saya nih. Ini cakep-cakep ini dari 50 ribu ya? Iya, rata semua. Rata nih, ini teman-teman lihat nih, harga dari 50 ribu loh. Mangga. Nah, di sini juga ada yang sudah ada ringnya nih. Ada terata ya. Ini terata ini. Berapaan dia nih, Pak? 50. Oke, iya ringnya udah titanium lagi ya.
cakep banget. Banyak pilihannya. Ini juga ada yang kotak-kotak ya. Oh, ulung ini. Warnanya ungu tuh. Pecubung ulung. Tinggal dibentuk pola ya. Ini ada marjan. Fosfor. Fosfor ini? Fosfor. Oh, fosfor. Fosfor air. Fosfor air nih, teman-teman. Berapaan dia satu? 100 ribuan ya. Fosfor air. Ada cangklong juga nih. Cangklongnya ada kalimayanya tuh, kerang ya. Kerang. Fosil kerang. Berapa dia? 50 ribuan. Oh, ada juga nih. Kalsedon. Banyak di sini nih. Oh. Nih. Lajuli apa ini? Lapis lajuli ya. Tuh, lapis lajuli. Kita juga di sini selain yang udah naik ring kayak gini, tuh. Ada yang low stone ya. Ini ada ruby. Ada ruby. Bulan. Ini Sri Lanka berapa nih? Tuh, Sri Lanka punya ruby. Wih, 100 ribu worth it banget nih. 100 ribu Labrador. Tuh, ini berapa dia? 50 ribu, nggak bisa lewat orang. 50 ribu aja nih Labrador, oke. Bye-bye, ntar itu putih kena tas. Nah, kita juga ada bahan nih yang di sini nih. Ini kiloan atau satuan? Satuan bisa, kiloan. Oh, satuan bisa, kiloan bisa nih tuh. Banyak pilihannya, tinggal menyesuaikan aja. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang pancawarna. Itu juga di situ, jenis apa aja tuh? Campur-campur. Oh, campur-campur. Nah, kalau teman-teman mau ke sini, nomor yang bisa dihubungin berapa nih? 0882 94 17 65 12. Dengan Pak siapa? Pak Dadang, bisa lewat telepon atau WA ya. Iya. Kita buka dari jam berapa nih? Jam 7. Jam 7 sampai? Jam 5 sore. Jam 7 pagi sampai jam 5 sore ya. Oke, siap Pak Dadang. Nanti kita update ya. Kita coba support penjual apa lapaknya, mudah-mudahan bisa pengaruh untuk penjualan tentunya ya. Tuh, pokoknya di sini kita lengkap, mau yang bongkahan, mau yang udah naik ring, mau yang low stone, mau yang ini low stone juga tapi tinggal naik ring juga nih. Ada yang pola kasar, ada yang pola halus tuh. Pokoknya ini jangan, waduh ini sensitif ini. Kopi gratis ini tidak boleh dijual ini. Hai mama, di sini kan banyak tuh. Tuh ada bahan nih dari ujung ke ujungnya tuh. Banyak pilihannya. Kita mau ke lapaknya babi kumis noh di sebelah. Nah ini ada buah nih saya lihat nih. Tapi tadi, sekarang sudah tidak ada. Hai mama. Tadi dulu kita mau dibagi duit kayaknya nih, mau dibagi duit nih. Dia ngeluarin tuh. Ini kenapa ditutup? Oh udah siang ya, udah habis ya. Pagi nasi, siang batu. Ay mama, menang banyak dong. Nasi goreng. Aduh, pes, terus? Nasinya udah kuning. Bisa, bisa besok tipes. Curhat itu mah. Aduh. Borok. Nih ada buah nih. Ini ada buah tigalau. Tadi saya duduk di sini tidak ada buah. Giliran saya pergi baru ada buah. Emang sentimen ini yang punya lapak ini. Tuh. Ntar dulu kita buat apa nih? Ini gratis kan? Gratis. Nah, kalau kebayar mau gak saya mah? Namanya kan cowok gratisan. Siapa suruh saya diundang? Nih kita lihat makan pepaya anti galau tuh. Mantap. Buahnya bikin lupa utang. Ini aja udah. Cukup. Saya mau buat pisang doang ini. Ini buah sawo. Penggoang. Iya aja berarti Pak. Penggoang. Ada sambalnya cuman dia makan males pakai sambal. Itu yang belanja coba tuh. Pakai mobil. Aduh, ini mah mobil sultan tuh masuk tuh ke Rawabening itu. Jadi bukti bahwasanya Rawabening itu sudah rame dan bahkan makin rame lagi. Jadi teman-teman silakan merapat karena di sini banyak pilihannya tuh. Ada mobil sultan lewat. Ini kagak nyambung. Enak loh, cobain. Buset, sambal itu dikasih aduh, enggak apa-apalah.
Kalau bos mah bebas. Kalau dia kan bos aing. Halo, saya. Ada orang di belakang. Dari mana tadi? Temenin tamu dulu. Belum selesai. Ya, lanjut aja, Bang. Lanjut. Kita makan yang gratis dulu nih. Nanti baru kita review lapaknya Bang Resmar. Jadi yang ulang tahun hari ini tuh Kang Arya tuh, Ustadz Arya. Kok dia ada molen? Tadi enggak ada di sini. Emang benar-benar pilih kasih dia. Ya, tapi enggak apa-apalah. Minimal kita kebagian. Lab tuh lab. Lanjutan dari Iwal ya. Oke, ada yang mau habisin dulu ini ya. Ini rezeki dari Kang Arya.